Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tini Arce mau berbagi resep ya. Resep bikin tahu kocek guys ya, tahu kocek. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin semua, sudah aku cuci juga. Nah, ini guys. Ini bahan-bahannya ya. Bahan yang mau dihaluskan ini pakai bawang 5 siung, pakai lada bubuk setengah sendok, pakai Royco setengah sendok, 1 sendok garam. Ini nanti dihaluskan. Nah, ini tepung tapiokanya secukupnya ya. Nah, secukupnya. Ini mungkin ada seperempat ya, seperempat. Nanti dikasih air yang panas ya, kasih air yang panas. Nah, terus ini tambah lagi sama seledri ya, diiris-iris ya seledri. Nanti sekalian diadonin di sini ya, di tepung tapioka atau kanji ya. Nah, ditambah lagi daun bawang, bawang pre ya. Nanti, nah ini. Terus ini tahunya ya, tahu matang. Tadi udah aku cuci ya. Nah, dikasih gini ya, diiris. Nanti ini diisi sama tepung tapiokanya yang sudah diadonin. Terus langsung di steam ya atau dikukus nanti. Nah, ditambah lagi ini yang buat bumbu sambelnya ya. Pakai bumbu mentah ya, bawang sama cabe ya, secukupnya, sesuka, sesuai selera Anda, maunya pedas atau enggak pedas ya. Nah, ini nanti kalau sudah dihaluskan, nanti ini dikasih sedikit masako, sedikit garam sama sedikit gula ya, gula pasir sedikit. Terus langsung dicos ya, dicos atau disiram minyak klentik yang panas nanti ini. Sekarang mentah dulu. Nah, ini. Nanti kalau setelah ini sudah diadonin, dimasukkan ke dalamnya tahu nih ya, tahu mateng, tahu pong ya, tofu pong. Ya udah ya, sekarang dihaluskan dulu bumbu-bumbunya, terus disiapin. Nah, ini guys ya. Ya udah ya, nggak usah banyak ngomong. Langkah selanjutnya mau menghaluskan bumbu-bumbunya dan ngadonin tepung tapiokanya yang buat isinya tahu tadi ya. Nah, ini guys. Ya udah ya, nggak usah banyak ngomong. Langkah selanjutnya, let's go. Nah, langkah selanjutnya udah siap diadonin semua ya, tepung tapiokanya. Sekarang diisi ke dalam tahu yang udah matang itu guys. Setelah diisi langsung di steam atau dikukus ya, terus nanti digoreng.
Setelah diisi semua di steam ya guys ya. Di steam 15 menit. Tim dulu guys, nah sekarang langkah selanjutnya di steam ya. Nah, di steam di sini airnya udah mendidih ya, diharuskan air udah mendidih. Nah ditaruh. Tunggu 15 menit ya. Setelah di steam 15 menit, ini hasilnya ya. Ditunggu dingin dulu baru digoreng ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini udah bisa dimakan ya, udah matang, tapi nanti digoreng. Digoreng lagi. Nah, ini nanti dipotong-potong ya. Nah, ini sambalnya udah siap, tinggal nyiram sama minyak panas ya. Ini sambalnya udah siap juga, udah dihaluskan. Nah, ini nanti namanya tahu kocek, guys. Yang sedap gurih. Bumbunya simple, guys ya. Bumbunya simple, enggak rumit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan semoga semuanya sukses semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa di tombol loncengnya. Terima kasih. Nah ini guys, ya udah ditunggu dingin dulu lalu digoreng ya. Oke. Langkah selanjutnya mau digoreng ya tahunya yang udah didinginkan tadi, tahu isinya. Nah, dikasih minyak yang banyak. Ditunggu sampai panas dulu ya minyaknya.
sudah hampir panas ya. Kalau udah panas, kalau udah panas, nah ini sambalnya dikasih disiram ya sama minyak panas. Nah, cok, cok. Secukupnya ya. Nah. Nah, sekarang menggoreng ini tahu isinya. Pakai apa api yang besar ya. Goreng sampai menguning kulitnya ya guys ya, biar renyah dan kulit. Ditiriskan ya, udah menguning. Matikan apinya ya. Thank you.
ini tahu kocoknya udah siap dihidangkan, guys ya. Wow. Renyah dan gurih ya. Pedas juga. Tahu kocek. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian juga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya.